anybody. If you got anything. Kontroversi nombor satu negara tau. Ha, ada orang spedo ai naik bot kat tasik lagi sebelum pergi show. Kau ada ada. Ah, sudahlah kat proper pecer. Apa? Ziana bercerai. Padankan muka dia. Ha, reject Azwan Ali lagi. Ha, ambil kau. Yalah, Kak Purpa, I love you. You selalu tulis story yang baik-baik je pasal I. Ha, nanti tak. Jangan lupa tau. Ha, promosikan buku I yang meletup untuk 2011. Ha, jodohnya apa, sayang? Oh, pandai pun. Selamat jalan, dunia. Hondan. Okay, dah. I love you. Kak Purpa, dia suka entertainment. Aku dah lah nak tangkap nak ikan petang-petang maghrib ni, tak dapat-dapat lagi. Anaklah ikan, anak ikan tak timbul-timbul. Dapat ikan. Ya Allah, bukannya. Anak ikan dengan barang kemas baik ini. Ya Allah, bukannya anak ikan. Botol apa ni? Coy. Botol puan ke Mak Esa siapalah. Ya, buka. Bau dia macam bau badan diva yang selalu caras aku kat paling satu gerah tu dia. Wah, confirm! Confirm! Hijau! Diva tu, buang barang Mak Isah dia kat tasik ni. Robi, Mak Tom aku pesan. Maghrib ni kat tasik. Okey, Kira. Salai. Abang, saya nak ke polis, bang. Boleh, boleh. Sudah naik. Oruvan, oruvan mudalani, ulagil matravan tholinali. Idhiye ninaippavan yemani, adhai vendru mudippavan arivali. Hello, brother. Saya nampak macam awak ada problem besar saja. Kalau awak ada problem, ada dua cara boleh kasih selesai. Satu, awak kasih tahu sama awak punya kawan. Lagi satu, awak minum itu cap kepala anjing. Itu boleh kasih tenteram awak punya hati tahu. Orang Islam tak minum haram. Wow. Saya tahu memang orang Islam tak minum. Tapi sekarang kita mau sampai Perlis, dia ambil 3 jam tau. Kalau awak tak cakap sombong ini macam,
Saya mengantuk pergi X-Men mana-mana pun macam dua-dua orang pun jalan kau. Aku tak ada muat nak sembah. Kalau kau baring kau buka radio. Oh, orang suruh tolong lagi mau action ah? Ha? Sombong mana boleh? Letak kau berhenti sekarang. Aku nak turun kat sini. Oh, kau turun. Turunlah, turun. Orang suruh tolong lagi mau action. Orang ganjal. Ala pare. Terima, manjil. Aku tak sampai sekarang. Kalau main sini, nanti mati. Saya jaga. Jangan apa-apa. Sin, memang sah, Sin. Apa salahnya? Sah. Ini mesti kejang air ni. Mana saya tahu? Yelah, kalau mati dalam air, tu kejang air. Kalau mati atas jalan raya, tu hantu raya. Eh, pandai je chef ni. Dah masak tu buat cara masak je lah. Mana ada hantu-hantu ni? Tayul, mengarut tu tak? Ni, tengok. Nama saya pun Yasin. Hantu takut. Saya tak payah pakai apa-apa pun. Aduh, memulas perut ni. Ni, tolong kejap jaga tangkal saya ni. Saya nak pergi ke tandas. Tak boleh bawa masuk. Pantang. Hai, jai ni orang. Oh. Not bad. But can't beat Australia though. Yes. You are very, very right, my darling. Is it okay for you? Yeah, it's okay. But I've heard that this place is haunted. Huh? Haunted? Ayah. Johnny tak hantu. Johnny, speak English. Baby. Baby. Tempat ni selamat ke untuk kita? Dekat sini selamat. Saya dah sembira. Tempat ini paling clear. Macam mana baby tahu? Alamak, Bi. Saya dah 4 kali check-in kat sini. Tak pernah kantoi. Tak ada. Ni. Aduh. 4 kali. 4 kali kita check-in nanti, ya. Bila kita ada masa, ya. Hai. Cepat. Cik Fauzi. Muhammad Fauzi bin Muhammad Yusof. Cik Fauzi. I see cik. Cik Fauzi nak duduk sini berapa lama? Seminggu je. Terima kasih. Tidak aku musnahkan kau. Keluar. Aku kata keluar. Ya, tadi lagi musuh tu be. Tu be. Dia tak pakai spender lah. Mak, ai. Assalamualaikum, Tok. Sarang. Kamu tak tengok ke nanti? Ai, tak pakai spender lah. Sempat mengkabut ni kan, aku tengoknya lah. Macam mana? Dah selesai kerja-kerja yang aku suruh buat semalam? Ada masalah sikit, Tok Mo. Masalah apanya ni? Botol tu, Tok. Botol tu jatuh dalam tasik. Botol jatuh dalam tasik? Astagfirullahaladzim.
apa kerja yang kau buat ni, ha? Sampai begitu punya mudah sekalipun kau tak boleh nak buat. Apa susah sangat ke? Susah sangat ke kau tanam botol kulit tempat yang kau tanam? Susah ke? Itu kami tahu, Tok Mo. Kami dah jaga dah. Ada benda usik kita dorang. Botol tu tiba-tiba mulai masuk dalam tasik, Tok Mo. Botol tu. Seram. Sia-sia aja aku suruh kau buat kerja macam tu. Siapa kau ni, ha? Siapa kau ni? Lebih baik kau keluar daripada tubuh badan perempuan ni sekarang. Aku datanglah beritahu aku nak balas dendam sebab kau bunuh anak-anak aku. Setan! Lebih baik kau keluar daripada tubuh badan perempuan itu sekarang. Keluar! Aku boleh menyebut. Aku nak beritahu kau yang aku dah bebas untuk kasih saja. Apa kau punya manusia macam mana kau punya anak-anak aku? Kalau aku tak izinkan. Aku tak izinkan kau buat begitu. Lebih baik kau pergi. Kalau tidak, aku akan bakar kau nanti. Bangun. Kenapa kau jadi macam ni? Tomo, Tomo, tolong, tolong. Don't fall down, huh? Wow, what a nice place to swim. Are you sure, darling? Are you serious? Darling! Darling! It's very cool. Nice to swim. Darling! Takut-takut, ini kes biasa je. Takut-takut. Kita kalau apa-apa jadi, ada pakej penggembungan yang cukup istimewa. 70% hingga 50% discount. Kawan-kawan saya semua, macam-macam saya ada kain devil, satin, kain ular, kain cacing. Eh, apa gelak ni? Aku nak minta. Maaf, Puan. Ini, kasih. Saya tolong. Saya tolong. Tolak dia. Like that lah, my hero. Ah, dia tak cukup hero. Ni lagi hero ni. Kamu nak marah, baik pergi ke mental hospital. Gelak-gelak. Semua is right. Sampaikanlah salam cintaku padanya. Walaupun terluka namun ku merindu. Kerana cintaku tiada akhirnya. Walaupun kau telah menghancurkannya. Sebenarnya itu bukan show kita hari ini. Kita ada show yang lebih hebat daripada itu. Hebat. Malam ni kita ada show api. Show ular. Kita persilakan Mr. Ramu. Kau jauh. Kaduk. Kes komplain. Dia kata makanan kau tak sedap. Apa? Berani dia kata macam tu? Kalau macam ni kan kita pukul dia apa pahala tau? Mana dia? Mana? Dah lah. Masak je yang baru. Nasib baik kamu pujuk aku tau. Kalau tak... Dah. Yalah. Ha ni, sebelum aku terlupa. Tu air kamu ada atas tu. Ambil lah. Air zam-zam. Mak Nana balik ya? Ya, baru je balik. Sampai-sampai je. Kaduk, kau ambil air ni pergi kat Mawar ya. Amboi. Saya betul dia kat kamu ya. Aku ni anak dia. Dia tak pernah sayang, dia benci tau. Habis tu cemburu lah ni. Dah.
Cepat masak. Yalah. Cepat tau. Ha, kali ni masak sekejap tau. Ah, dan seterusnya. Debaran yang dinanti-nantikan. Ya. Mr. Ramu akan menunjukkan cara-cara untuk makan api. Ya. Makan minyak. Excuse me ya, saya pikirkan nasi dulu. Makan minyak terus suruh makan rambut teraman saya berkawan. Ayo dia silap sama mazor. Aku lah silap panggil kau. Tolong, kau main api. Sorry, aku tanya bini ada telefon lah saya. Halo? Ha? Tari? Ha? Oh, pora, pora. Halo? என்ன நீங்க சோ போட்டுக்கிட்டு நீ பாட்டுக்கு போன் எடுத்துட்டு இருக்க போல வை எங்க போச்சு ஏய் எங்க போன அண்டைய அப்பு பகி டுலு சம்பளமோ ஜங்கல்லா கியா பர்சடே ஹத்தி அம்போய் சோகாக்கு சபிஜி நெறி அழிக்க. Andainya aku tiada lagi di sisimu, Jack. Putus ini betul lah. Kau memancil diri. Ya. Kenapa datang ke dapur ni? Apa ya? Nak mamam ya? Dia diam ya? Nanti papa tukar lampin ya? Kami kat sini tak galakkan tetamu duduk kat kawasan ni malam-malam sebab kawasan ni bahaya. Terima kasih. Dia jaga tetamu awak yang lain. Rai, marilah. Ada telur. Ada telur ada. Ha? Susu ada. Mari, mari. Saya. Mana Piki? Hui. Masa lari. Mari, ada susu ada. Telur ada. Hah?
Mari, mari. Mari. Marilah. Mari. Mana pergi? Eh, wadah dia celok. Apa? Room service. Ah, tadi Encik ada pesan makan kan? Ah, saya letak kat sini ya. Jangan lupa baca bismillah. Alah, belagak makanan pula suruh letak luar. Baik check out je macam ni. Apa benda kalau orang hantar pizza kalau ada, takkan nak letak luar juga? Apa? Eh, bro. Ni apa hal ni? Bebel-bebel ni. Ni couple dua orang ni. Ha? Dua hari dah tak keluar bilik. Ha? Pesan makanan dengan aku. Ha? Aku hantar dia tak bagi masuk. So letak kat luar je. Kau tengok. Patut ke? Kenapa kau tanya aku? Ha? Kau ni apa dah? Ha? Kau ni bukannya bangun. Cuma kurang pandai je. Orang couple ni. Ha? Kalau laki-laki perempuan dah check in dalam bilik. Biasalah. Bewash. Lari slow motion. Berlari berkejaran. Pap, seronok kan? Bila dah berkejaran, tangkap, cium. Belai, sayang. Apa benda? Kami jumpa ular ni dekat chalet yang kosong itu. Tapi tuan dia dekat mana entah. Kau jumpa ular ni? Siapa semua jumpa? Ada aku kisah. Baby. Nah, baby. You know, eh? Dah baik sikit. Baby. Kenapa tak makan? Huh? Tak sedap? Ini saya marah dengan tukang masak ni. Berapa kali saya pesan dia? Buat makanan tu kena sedap. Semua baby-baby saya komplain. Saya ni regular. Ni. Maksud I BBBBBB tu sayang tu banyak. Nah, kalau mak saya letak S bis. Betul ni. Ayuh saya. Baby bosanlah duduk kat bilik ni je. Cuma kita jalan-jalan. Baby bosan eh? Tak apa. Nanti kita pergi berenang eh. Tapi bukan berenang dekat sini. Oi, makan di toman nanti. Kita berenang kat swimming. Tapi sebelum kita berenang kat swimming pool, apa kata kita menyelam kat sana dulu? Nak? Ya, Lik? Nak. Ada satu lagi. Kenapa siput babi itu dia jalan slow, pelan-pelan? Sebab dia tak ada kaki? Tak. Sebab dia tengah fikir. Aku ni siput ke babi? Kelakar juga ya awak ni. Dah lama tahu saya tak ketawa macam ni. Sebenarnya saya membawa diri. Awak ada masalah keluarga ke? Isteri dan anak saya baru meninggal. Saya minta maaf. Tapi apa-apa pun, Allah sayangkan mereka, kan? Selain daripada tempat ni, apa lagi yang menarik kat sini?
ada. Selak je. Ada orang kata kunang-kunang ni dia boleh baca hati kita. Kalau hati dia bersih, ikhlas, kunang-kunang akan menyala. Nampak sangat saya ni tak baik kan? Cantik kan? Memang cantik. Saya selalu datang ke sini bila saya nak tenangkan fikiran. Cahaya boleh mengembalikan sinar dalam hidup kita, Fauzi. Terima kasihlah bawa saya ke tempat tadi. Jomlah kita balik. Dah lewat dah. Ya. Awak tak sihat, ya? Boleh tak awak jangan banyak cakap?
Hello? Roni? Dia tak ada. Siapa I? I lah kekasih Roni. Lah, tak payahlah terkejut. You nak percaya ke? You tak percaya ke? Itu masalah you. I memang kekasih Roni. You nak tahu, kita orang akan berkahwin. Dan you, suka ke, tak suka ke, I tetap akan jadi madu. Eh, betina. Kau tak payahlah jerit-jerit dengan aku. Aku ni belum pekak lagi. Apa dia? Kau nombor aku. Kau nombor aku. Baby. Ha, ya. Jom kita mandi dekat tasik sana. Dekat sini tak bestlah, baby. Dekat tasik. Malam-malam sini. Tengah agak-agak lagi. Bin! Bin! Tunggu, tunggu! Baby, ke sini pula. Baby, baby, baby. Bin? Bi betul ke ni, Bi? Nak berenang dalam ni? Baby. Baby kan lelaki. Ya. Baby mesti berani kan? Sebab itulah baby sayang kat baby. Jom. Jom. Bi. Bi. Wah, apa? Dalam ke? Fauzi, sekarang ni awak mengalami tekanan jiwa. Apa yang awak nampak hanyalah halusinasi awak sendiri. Jadi saya nak nasihatkan awak supaya awak ambil ubat. Kalau tidak,
keadaan awak akan bertambah teruk lagi. Tak. Saya tak sakit. Saya bukan gila. Tinggalkan abang. Abang perlukan kamu berdua. Relakanlah takdir ini, abang. Relakan kami pergi. Ayah. Hidup ini indah, ayah. Lepaskan Dana dengan mama, ayah. Tak, sayang. Ayah sayangkan Dania. Ayah sayangkan Mama. Mulakanlah hidup yang baru. Selamat tinggal, Mama. Kita jumpa lagi, Ayah. Darling, I don't know why my heart is not peace. Shall we just leave this evil place? Eh? They say something is not right here. See? All the bulu rumah bangun already. Can you see? Larutlah. Cukup semua bulu rumah kalau ia menyusahkan. Ayah, ini tak nak mandi. Ini takut. Bye? Speak English. Yes. Bye. Thank you.
sabar ya. Pihak polis tengah cari. Kita doa-doa aje. Berapa jam saya duduk sini? Ha? Tak cukup sabar lagi ke? Ha? Senanglah awak cakap sabar-sabar. Suami itu bukan awak punya. Puan, kalau puan marah sekalipun, puan tak patut nak macam awak, puan. Habis nak marah siapa? Marah awak ke? Ha? Tak tahu tempat ini berhantu. Puan ke? Nak juga buat resort. Bukanlah kita nak ambil tahu pasal kita busybody, tapi dah menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil tahu. Apa? Betul tak, Cik Mawar? Inilah dia bau busuk yang saya cakap tu. Yalah. Hari-hari kita cuci, hari-hari kita bersih, takkan bau lagi. Busuk apa dia? Cik? Cik, kita? Siapa? Itulah Cik Mawar saya cakap. Buang je budak-budak housekeeping tu. Semua tak buat kerja. Makan kerja buta. Cik Mawar. Ha? Sekejap. Ulat. Ha? Ulat apa? Datang dari mana ulat ni? Ya Rasulullah, alhamdulillah syukur diri silah maku. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Hei, kuluh! Lito! Apa itu? Hei! Ling-ling-ling, di-ling-ling, yau cinli, matu ling, mau cinli, matu mui ling. Hey, hey, hey. 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 Banyak gelap. Kalau gelap, sulit sangat. Saya pun gelap juga. Saya sulit. Tarah. Suara dengar? Terdengar. Ni tanya ni po su ya. Gong ngai. 又冇生氣,又唔曉高,梗係衰啦,知唔知道?阿姐等,阿姐等。Masalim cakap, pokok ni banyak rendah, tak boleh tinggi, pasal itu sui. Saya pun rendah juga, tak boleh tinggi, saya sui ke? Taralah, jangan itu macam. Suruh dengar lagi. Cik, bos saya cakap, cik berdua buatlah apa yang patut. Mas Tilly sudah ready. Cetuk. Sekarang macam ni. Kalau kita tak ada bateri, macam mana boleh jalan? Mau halau hantu pakai kereta bateri semua buat apa? Kita ada bagi. Boleh bagi? Kita bagi. Bukan itu! Ini. Kuku. Bukan kuku. Ini lah. Diam. Tak faham. Cash. Money. Duit.
Oh, Cik, bos saya cakap Cik berdua buat kerja dulu, lepas tu baru bayar. Kita punya rules and regulation, case and carry, macam supermarket, faham? Kalau tak, kita tanda lagi hantu. Mau? Bagi dia duit lah, nanti lagi suai, lagi gelap tempat ni. Nanti lagi rendah, tak boleh tinggi-tinggi, Cik Mama. Hey, perli saya kan? Tak ada, jangan berhati. Yuk. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Masa? Oh, Cunggung. Betulkah apa yang kita buat ni? Cik Mawa jangan risau. Bukan kita yang buat. Bos yang suruh kita buat. Biarlah bos tanggung perbelanjaan dia orang. Dan dosa sekali. Okeylah. Sedapnya. Tak kalah makan satu orang, saya pun lapar juga. Ya kak? Ha. Apa? Bagi satu tolong untuk saya. Makan ini. Ini saya makan, Master. Ya. Bagus. Tuan Haji. Master cakap. Sekarang punya orang, betul punya. Senang mau tipu sama dia. Duit yang pun senang mau dapat tau. Ya tak, Master? Master, saya nak tanya sikit boleh tak? Tanya. Ini tak sayang? Betul-betul ada hantu kah? Sekarang, mana ada hantu? Kalau ada hantu, kita lah hantu. Bagaimana tu? Sudah pergi jahannam. Apa pun bos kata duduk sini. InsyaAllah. Wah. Apa ni pun bayang tsunami tu nak datang lagi kah? Tu bodoh kah? Sini tasik saja lah. Mana ada tsunami? Master ada sini lah. Tolong. Bukan kita dua mau kacau sama you. Itu orang. Hanya kita dua kacau sama you. Kita tak mau mati, tak mau jadi hantu. Tolong. Mari kita cakap. Boleh. Makan telur lah. Ya, babu. Mata, tengok. Hantu makan telur. Nampak hantu. Cepat. Ustaz. Thank you, Master Lim. Thank you. Tuan Cik, Master Lim. Macam mana? Sudah kau timkah semua itu hantu?
Wah, cakap sama lu, ha? Sekarang bukan saya gaudim sama hantu, tau. Lu punya hantu gaudim sama saya, tau. Betul-betul, ha? You orang, ha? You orang, bukan orang, you orang hantu juga, ha? Kasih pada sama itu. Tak nak habis, ha? Maaf, ha? Mari kita lari. Mari, mari. Oh, panjang. Cepat sikit lah, kau. Mata ni lambat, tangan lah. Mari kita lari dulu. Alamak, mati kita. Apa kita nak jawab dengan Cik Mawang dan bos? Duit ni macam mana? Ha? Duit ni simpan. Refine. Eh, segatu mana cukup? Beli laptop, babe. Beli motor, beli lap sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak guna duit ni untuk memberi rasuah kepada hantu air. Supaya dia tak ganggu kita lah. Takkan dia tak mau duit ni. Banyak ni. Saya pun nak ni. Tengok ni. Ratus. Ratus. Ni rasuah manusia pun tak habis lagi. Ha? Engkau nak ajar ilmu baru pula kan tu? Dulu saya ingat saya sakit mental. Doktor kata apa yang saya lihat itu tak wujud. Saya percaya cakap doktor. Tapi hari ini anak saya muncul untuk selamatkan saya. Itu, apa rasuah-rasuah ini? Tahukah anda? Ha? Orang memberi salah, orang menerima pun salah. Hukumnya haram, berdosa tahu. Oh, haram, dosa. Ni, yang mak kau tu rasuah susu botol kat kau sampai sekarang, apa hukumnya? Orang, orang ni, noti tau. Aku tak buat. Masak sendiri, masak sendiri. Oh.
menyelamatkan awak adalah Allah SWT, Fauzi. Anak awak dah meninggal. Orang yang meninggal tak boleh muncul kembali, melainkan dalam mimpi. Cik, presi kat corner lot pula. Alah, apa ni? Masuk-masuk tak elok. Tak isu. Thank you, Mr. Ramon. Cepat. Kau tengok hantu tu berhenti. Aku tahu. Air dah tak ada. Dia perlukan air untuk bergerak. Dia dah jam lah. Dah mesin pun. Gelak kan dia? Salah kau kencing tadi ni. Kau tahu tak, air kencing kau bersambung dengan air tu, dia connecting, dia jalan balik kat sini. Makin banyak pula. Badan kecil, air banyak. Aku jugalah kena uruskan tu. Marilah kita mengucap dua kalimat syahadah pada Allah. Ayah? Mawar anak Tok Moh, ya bangsu. Dia dari kecil lagi dah pandai berdikari. Tok Moh pernah pujuk dia supaya menuntut ilmu perubatan tradisional. Tapi dia tak nak, katanya. Ayah, kan Mawar dah cakap. Mawar tak nak jadi bomo. Ayah tahu. Sebab itulah ayah tak paksa kamu. Mawar? Yang ini boyfriend Mawar, ya? Tak adalah, ya. Dia ni tetamu kat sini. Mawar jangan cuba tipu ayah Mawar. Mawar anak ayah. Ayah tahu. Tok, selama ni apa yang saya tahu, hantu ni adalah jelmaan jin dan syaitan. Dan tak membunuh manusia. Tapi kenapa hantu ayah ni membunuh manusia, Tok? Benar apa yang kau katakan, Tok Fauzi. Hantu ayah yang kita katakan selama ini adalah roh jahat yang telah Tok Moh musnahkan dulu. Tapi dia berjaya menyelinap masuk ke dalam air dan menggunakan air sebagai perantara angin. Anak-anaknya semua Tok Moh nak bunuh. Sebab itulah dia berdendam dengan Tok Moh sekarang. Jadi dia datang untuk membalas dendam, Tok? Ya. Dan Mawar sebagai sasarannya.
Tapi tak apa, tak apa, bertenang. Petang besok kita akan bunuh dia. Mawar, ada satu benda saya nak bagi kau. Lukisan siapa ni? Dania, anak perempuan saya. Itulah pemberian terakhir dia sebelum dia meninggal. Saya nak awak simpan lukisan ini. Fauzi, saya tak boleh terima lukisan ini. Kenapa awak tak simpan saja? Dah lama saya simpan memori ini. Sekarang dah sampai masanya saya tinggalkan kenangan ini dan mulakan hidup yang baru. Saya nak awak terima lukisan ini. Berilah kekuatan pada diriku untuk menentang iblis yang dilahdani, ya Allah. Kembalikanlah semangat pada diriku, ya Allah. Kepadamu aku memohon, dan kepadamu aku kembali, ya Allah. Apa yang kawan kamu cakap tu? Dia ni. Dia tanya ni tali merah ni nak buat apa? Oh. Kau pandai ya? Baguslah. Kau boleh mentranslate apa yang dia cakap. Begitu punya panjang dia cakap, itu aja yang kau dapat. Dia ni memang bunga lebih. Oh. Sebenarnya tali merah ni adalah sebagai penghadang antara air dengan daratan. Jadi hantu air itu ketakan dapat naik ke darat melalui tali merah ni. Oh. Jadi makna kata kita ni selamatlah. Oh, selamatlah. Alhamdulillah. Mengkala kalau putuslah juga tali ni. Macam mana tu? Tak selamatlah kita jawabnya. Eh, Zaid, kau dengar tu. Ha? Biar putus kawan. Tali ni jangan sampai putus. Tak selamat kita. Ini ada orang yang makan penyepak aku ni sekarang. Ada nampak ini. Ha. Eh, untuk pengetahuan kamu semua, tali merah ini adalah sebagai penghadang antara air dengan daratan. Ini adalah petua. Petua ni lebih besar gunanya tau. Alah ilmu kerana petua. Ingat ni. Kita tak boleh ambil sambil lewa dalam perkara ini. Kerana hantu air itu dah banyak makan nyawa manusia yang tak berdosa. Jadi, kita kena tangkap dan hapuskan dia. Ha, tapi ingat. Hantu air ni dia boleh meropa sesiapa saja yang dia suka. Ha, macam muka kamu ni. Ha? Ha. Eh, muka kau pun boleh dirupa je. Tok, macam mana kita nak bezakan antara hantu air dengan manusia tu? Apalah Han Gozi, apa yang susah sangat? Kalau kita jumpa orang tu yang mencurigakan, kita minta maikat dia. Kat situ ada tulis alamat, umur berapa, nama penuh dia. Itu maikat lah. Your cat, tak tahulah. Dia kena penerajang kau ni kan? Ada kena penerajang kau ni kan? Nak kenal hantu air dengan manusia ni senang aja. Kau tengok kakinya. Hantu air kakinya berair tau. Dalam kasut ini banyak air tu. Saya rasa memang dia ni lah hantu yang masuk air tu.
Kita sekarang ni tengah banyak kerja. Jangan main-main tau. Empuk dengan dia kan. Kampung telefon, semua orang kampung cakap, balilah, balilah, apa lagi bekerja sana. Abah Rahman, fikir masak-masak lah. Apa ni? Atas dobi eh? Atas dobi? Ini pun makan dobi kan? Saya mau berhenti kerja lah. Apa? Sabati awak. Kena. Lepas nanti saya telefon saya punya orang kampung mari sini kerja. Tapi bila? Malam ni, siapa jaga? Ini malam eh? Zaid, kau bersedia sekarang Zaid? Dia akan muncul sebentar lagi. Pak Cik dah dapat bau yang amat busuk sekarang ni. Pak Cik tercium bau yang amat busuk sekarang ni. Sedia? Apa kau cakap ni? Aku tak faham apa yang kau cakap lah. Tok, dia cakap dia terkentut, Tok. Apa? Dia terkentut tu. Patut busuk datang dari belah kiri. Pih. Wei, oh bucu. Sini, ni? Ma. Si, si. Kau nampak tak gad Rahman kat belakang tu? Kenapa? Pagi tadi, dia dah berhenti kerja tau. Eh, biarlah dia yang berhenti daripada kita. Tok Momo cakap, hantu air tu boleh menyamar tau. Oh, kita minta dulu lah. Eh, tak payah, tak sempat. Kau saya dulu. Okey. Sini. Hei, Kadu. Hei, Yasin. Yasin. Mawar mana? Iya, Mawar. Semula sebelum malam. Astagfirullahalazim. Apa yang kita nak kena buat, Tok? Kita kena buat semula. Itu saja. Hei. Janganlah kau pukul dia. Dia tak ada kena-mengena dalam perkara ni. Dia tu manusia. Bukan hantu air. Dia jaga. Ini bukan saya punya orang kampung. Ini bukan ini orang kampung. Bukan. Ya! Astagfirullahaladzim. Tok, kamu bawa Mawar keluar daripada tempat ini. Bawa sekarang. Tapi, Tok. Ayah, ayah takut nak biarkan ayah seorang di sini. Tinggalkan ayah seorang sini. Pergi cepat. Tok. Cepat. Pergi. Cepat. Cepat. Awak semua masuk bilik Mawar. Awak nak pergi mana? Saya nak selamatkan ayah awak. Jangan risau. Awak. Hati-hati, ya. Ya Allah.
apa tu? Ha, tak ada apa-apa, semua dah selamat dah. Tok dah bunuh hantu air tu. Mawar mana? Dia semua ada dalam bilik Mawar tu. Mari kita jumpa dia. Baik. Baiklah. Allah. Ayah, Fauzi kenapa ni? Ha? Cepat, mana dia orang semua? Tolong sekejap, hey, tolong. Siapa yang buang badan? Cepatlah sikit. Tunggulah lah. Hati-hati awak. Tolong. Kenapa ni? Ayah tak apa-apa ke? Ayah tak apa-apa. Kamu semua dengan bimbang. Tuan mahu dah berjaya membunuh hantu air itu. Biar Mama bersihkan ayah, ya. Ayah rehat. Kenapa banyak sangat air ini? Hantu air ini dia boleh merupa sesiapa saja yang dia suka. Hantu air kakinya berair tau. Kau semua buat kat sini? Dia ni lah ni. Saya punya kampung punya orang cakap, kalau itu air ada hantu, kita kena lari dari itu air. Banyaklah. Ni apa hal pula ni? Ni tak penting, Cik Fauzi. Cik Fauzi ni buat apa kat sini? Bukankah Cik Fauzi patut cari Mawar? Memang saya tengah cari Mawar sekarang ni. Saya ada kat sini pun sebab saya dengar suara Mawar dalam rumah ni. Suara Mawar daripada dalam rumah ni? Ha? Kalau suara Mawar daripada dalam rumah ni, maknanya hantu tu ada kat dalam tu. Eh, ini bukan lagi jauh, ini lagi dekat, tu tak? Apa pasal marah saya? Marahlah saya punya orang kampung. Dah. Sekarang ni nyawa Mawar dalam bahaya. Kita semua kena selamatkan Mawar. Eh, jom. Cepat. Jom, ini depanlah. Awak depanlah, cepat. Eh, jom. Kampung.
Eh, Zai. Aduh, kau ni kepala macam siput jalan berubah. Tengah. Itu masa apa ni? Hei, kita nak buat apa ni? Ya, layak pergi cari kat belakang. Siapa nak ikut saya naik atas? Ah, dia berani. Saya berani cari sama dia. Saya pun berani. Cepat. Mari kita cari belakang. Di belakang. Nanti saya pergi ke belakang sana. Belakang sana? Kau pergi. Wah! 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 Jangan kuat sana, nanti dia dengar. Ni mana nak kasih dia dengar, bang gelap ni. Mawar! 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 Seram di rumah pun tak seram macam ni. Mawar! Mawar! Sana kita pun cari. Pandai-pandai. You tahu tempat you carilah. Saya cari. Saya jaga belakang. Jangan takut. Saya punya kampung saya selalu cari orang. Tapi awak jangan takut. Apa-apa hal pun awak cari sama saya. Bukan tadi di depan. Saya sini-sini. Saya punya kampung. Kalau cari orang hilang, kita kena ke sini. Nasib baik tak ada apa. Sekarang mari kita masuk. Mari kita masuk. You ikut belakang lah. Saya ikut belakang. Tolonglah. Saya punya kampung, punya orang cakap ini sudah jumpa jodoh, rumah tangga punya orang. Jangan kacau, cepat-cepat lari. Hei, cepat dia lari. Saya tunggu sampai dia sampai dalam rumah. God bless you. Aku Jom. Cipap jatuh dalam parit. Ciaminah. Mawar. Masih ingat lagi lagu lagu anak kan? Allah. Tak pernah baik-baik.
Wahai syaitan laknatullah, lebih baik kau keluar dari tubuh manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis nanti saya ceritakan. Jom kita balik. Jom. Mama. Terima kasih.
Dah. Keluar. Aku dah bunuh dah hantu air tu. Ni apa? Habis tu, Lomo. Baik arwah dia banyak puluh orang. Siapa-siapa yang ada berhutang sila jelas kepada waris. Kenapa menangis? Tok Mo dah mati. Saya baru nak kenal-kenal dengan dia. Tok Mo dah mati? Aku hidup lagi lah. Oh, oh. Kenapa ni? Kenapa? Dia pula saya tanya. Ini hantu kau orang? Aku orang lah membantu. Aku tak percaya. Hantu ni boleh menyamar dengan apa sahaja cara. Biar aku yang cuba. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah. Bagi bijak dia ni. Syukurlah. Akhirnya kita dapat menewaskan syaitan yang dilaknat. Dan akhirnya juga saya dapat dekatkan diri saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya baru sedar. Kadang-kadang keburukan dan kecelakaan yang berlaku di tempat tu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Walau apapun, di sinilah saya bertemu diri saya kembali dan cinta saya. Mawar, jomlah balik. Nanti saya masakkan untuk awak, ya. Syukur alhamdulillah. Bakal istri saya ni pandai masak, awak, ya.